Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sahabatku semua, melanjutkan video sebelumnya, yaitu pekerjaan instalasi plat untuk atmospheric storage tank standar AP650. Dan kali ini pekerjaan selanjutnya adalah instalasi untuk shell plat. Setelah instalasi dan pengelasan bottom plate selesai dilakukan, dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara visual semua hasil pengelasan, kemudian tes bottom plate dan pekerjaan lainnya oleh quality control engineer, kemudian mengeluarkan rekomendasi bahwa pekerjaan selanjutnya bisa dilanjutkan. Kawan, namun saya tetap berdoa bahwa kawan sahabatku semua, mudah-mudahan senantiasa diberikan rezeki yang melimpah, selalu diberikan kesehatan, dimudahkan semua urusannya. Amin, 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 ya robbal alamin. Kemudian dalam video ini ditampilkan saat kedatangan material plat untuk sel dan lainnya, yaitu seperti rope plate, kemudian rafter, nozzle dan tangga serta handrail, juga material kecil lainnya. Dengan demikian, semua material untuk instalasi tangki ini sepertinya tinggal percepatan eksekusi di lapangan. Mohon doa restu dari kawan sahabatku semua agar pekerjaan ini sesuai dengan target, yaitu on time, on schedule dan on budget. Jangan lupa dukung channel ini cukup dengan klik like, komen dan subscribe, dan semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Agus Vito Channel dan tim Bek Purnio Kalimantan Timur. Thank you.
demikianlah kawan sahabatku semua, video singkat ini saya persembahkan. Dan akhirnya video ini saya akhiri untuk pekerjaan bab ini, yaitu loading unloading untuk sisa material yang telah tiba di lokasi kerja. Sehingga pekerjaan selanjutnya akan diteruskan esok hari atau hari berikutnya. Dan terima kasih untuk semua tim yang terlibat di dalam pekerjaan ini. Dan kalian adalah teamwork terbaik. Tetap jaga kesehatan dan tetap jaga keselamatan kerja. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Agus Widwa Channel dan Teamwork Borneo Kalimantan Timur. Kemudian harap tunggu video berikutnya.